Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iis Sugianti. Saya mengajar di SMA Prita 3, nomor 3 di Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti kegiatan yang baru saja saya ikuti, yaitu kegiatan program Guru Belajar Seri AKM. Adapun tata cara atau langkah-langkah dari kegiatan tersebut, mari simak video ini. Langkah Guru Pembelajar AKM. 1. Buka Google. 2. Ketik Guru Belajar. Enter. 3. Setelah itu klik yang paling atas, yaitu Program Guru Belajar Multiseri Portal Resmi Guru Belajar. Klik. Empat. Oke, saya mengerti. Klik. 5. Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Klik. Kemudian selengkapnya, klik. 7. Klik mulai belajar. Delapan. Ini tampilan program Guru Belajar. Silakan masukkan surel atau gunakan nomor UKG akeongguruku.com dan kata sandi Anda untuk melanjutkan ke aplikasi. Setelah itu, klik masuk. Setelah saya masukkan alamat surfel dan kata sandi, kemudian muncul seperti ini, ada nama dan alamat surfel saya. 9. Pilih asesmen kompetensi minimum. Selengkapnya klik. Di sini ada beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang sudah saya ikuti yaitu kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA atau SMK angkatan 1 sampai 100%. Karena saya sudah melaksanakannya, maka saya sudah sampai 100%. Selamat mengikuti dan selamat mencoba. Semangat! Salam Guru Belajar! Yang didapat setelah mengikuti Guru Belajar Seri AKM, 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman tentang AKM. 4. Sertifikat 32 JP. Nah, bagaimana? Caranya sangat mudah kan untuk mengikuti kegiatan ini? Dan manfaatnya juga banyak kan? Maka dari itu, ayo daftarkan diri Anda untuk mengikuti kegiatan program Guru Belajar Seri AKM sekarang. Demikianlah dari saya. Tetap semangat. Salam Guru Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.